Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Jawa Barat mengevakuasi seorang warga yang mengalami patah tulang usai terpleset hingga terjatuh ke sebuah sungai. Menggunakan sejumlah tali dan alat untuk menarik korban, petugas damkar mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke sungai dari jembatan setinggi 10 meter. Korban terpleset saat hendak mengambil jaket teman yang tersangkut hingga terjatuh dan mengalami patah tulang. Thank you.